Tahukah anda sebuah objek lebih besar dari planet Pluto ditemui saintis-saintis Institute Teknologi California? Sebelum penyingkiran Pluto sebagai planet ke-9, planet ini muncul sebagai planet ke-10, malah turut mempunyai bulannya sendiri. Penemuan planet ke-10 ini telah membawa impak besar kepada dunia astronomi. 75 tahun selepas penemuan Pluto, sebuah objek yang lebih besar dari planet Pluto ditemui. Seterusnya membawa kepada penyingkiran Pluto sebagai planet ke-9. Planet yang diberi nama Zena ini merupakan satu penemuan bersejarah dan tidak dinafikan antara penemuan yang menggerunkan. Planet ini mengingatkan kita kepada fitrah alam semesta. Adakah kita satu-satunya hidupan di alam yang sangat luas ini? Data kajian mengenai planet ini dibocorkan oleh hackers dan kemudian maklumat sulit ini tersebar ke seluruh dunia. Ya, maklumat mengenai planet ini telah digodam, memaksa saintis mengumumkan kewujudannya. Apa yang sebenarnya berlaku? Apakah planet yang dimaksudkan? Astrolab membawa anda penemuan planet ke-10 oleh saintis dan punca wujudnya kluster planet kerdil. Sebelum itu, jangan lupa subscribe Astrolab dan on loceng notifikasi anda. Assalamualaikum dan salam angkasa dari Astrolab. Sekilas fakta, planet Zena atau 2003 UB313 adalah salah satu planet kerdil yang terkenal di sistem suria kita. Berukuran hampir sama dengan Pluto, tetapi 3 kali lebih jauh dari matahari. Zena ditemui pada 2003 dan disahkan pada 2005. Pada mulanya, Zena tampak lebih besar dari Pluto. Ini mencetuskan perdebatan dalam komuniti saintifik yang membawa kepada keputusan Kesatuan Astronomi Antarabangsa pada tahun 2006 untuk menjelaskan definisi planet. Zena mempunyai bulannya sendiri dan dinamakan Gabriel. Pluto, Zena dan objek yang seangkatan dengannya diklasifikasikan sebagai planet kerdil. Zena berdiameter sekitar 2,400 km terletak di lingkaran Kuiper. Kelihatan sama seperti Pluto tetapi berwarna kuning kemerahan. Zena kini kelihatan di Buruj Paus, sekitar 97 unit astronomi dari matahari. Sehari di sini bersamaan 25.9 jam dan setahun di sini bersamaan 557 tahun bumi. Sejak ia diumumkan pada tahun 2005, planet ke-10 ini telah menjadi isu perdebatan hangat. Pada 26 Ogos 2006, setelah berbulan-bulan perdebatan tentang bagaimana mengklasifikasikan Zena, Kesatuan Astronomi Antarabangsa memilih untuk mengubah definisi planet. Peraturan baru ini mengklasifikasikan semula Pluto sebagai planet kerdil dan mengurangkan jumlah planet di sistem suria menjadi 8. Zena dan Ceres, sebuah asteroid besar, turut diklasifikasikan sebagai planet kerdil. Pada 14 September 2006, Kesatuan Astronomi Antarabangsa IAU mengumumkan bahawa planet kerdil yang dikenali sebagai Zena akan dinamakan Eris. Manakala bulan Eris diberi nama Dysnomia. Maka dengan ini wujudlah planet kerdil Eris jauh di belakang Pluto. Kajian menunjukkan bahawa Eris berkemungkinan berbentuk sfera. Jisimnya juga sekitar 27% lebih daripada Pluto, yang bermaksud ia lebih tumpat dari Pluto. Permukaan Eris juga didapati bersifat sangat reflektif. Ia memantulkan 96% cahaya yang diterimanya, sekaligus menjadikan Eris antara jasad paling tinggi pantulannya di sistem suria selain Enceladus. Permukaan Eris sangat sejuk, oleh itu hidupan tidak akan wujud di sini. Saiz dan jarak dengan jejari sekitar 1,163 km. Eris sekitar 1/5 jejari bumi.
Eris menyamai saiz Pluto dan 6 kali ganda lagi kecil dari Bumi. Jarak puratanya kira-kira 10 bilion 125 juta kilometer. Dari jarak ini, sinar matahari memerlukan lebih dari 9 jam untuk melakukan perjalanan dari matahari ke permukaan Eris. Eris mempunyai bulan yang sangat kecil, iaitu Dysnomia. Dysnomia mempunyai orbit hampir bulat yang berlangsung sekitar 16 hari. Dysnomia berperanan dalam menentukan perbandingan antara Pluto dan Eris. Eris tidak mempunyai gelang atau cincin seperti Zuhal. Pembentukan planet kerdil Eris adalah sebahagian dari kumpulan objek-objek yang mengorbit di zon lingkaran pasca Neptun yang disebut lingkaran Kuiper. Dunia-dunia jauh ini dihuni oleh ribuan dunia mini berais yang terbentuk di awal sejarah sistem suria kita kira-kira 4.5 bilion tahun yang lalu. Jasad berais yang berbatu ini disebut objek Kuiper Belt, objek Trans-Neptunian atau Plutoid. Permukaan Eris berkemungkinan besar mempunyai permukaan berbatu dan ais serupa dengan Pluto. Para saintis berpendapat suhu permukaan berbeza dari sekitar negatif 217 darjah Celsius hingga negatif 243 darjah Celsius. Planet kerdil ini sangatlah jauh dari matahari. Atmosferanya akan membeku dan akan turun sebagai salji. Apabila orbitnya menghampiri matahari, atmosferanya akan dinyah sejuk beku. Nak tahu bagaimana suasana ketika berdiri di planet ini? Anda akan melihat cahaya matahari yang sangat jauh dan malap. Anda juga akan nampak bulan yang sangat dekat kerana jaraknya 10 kali ganda lebih dekat berbanding bulan kita. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Sekarang anda sudah mengetahui mengapa wujudnya kluster planet kerdil ini dengan lebih jelas. Apa pendapat anda? Adakah Pluto dan Eris perlu dimasukkan semula dalam senarai planet utama sistem suria kita? Tulis di ruangan komen, Astrolab ingin mendengar pendapat masing-masing. Jangan lupa like, share dan subscribe. Astrolab signing off from space.